Semua. Apa kabar semuanya? Aku perkenalan diri dulu kali ya. Halo, aku Anin dari JKT48 tim J, tim K sama tim T. Hai. Watashi no namae wa Anin JKT48 desu. Gemes banget, kayak cibi-cibi gitu. Oke, sekarang selamat datang di showroom aku. Jadi hari ini itu perdana aku live streaming di showroom. Seru banget sih. Suara aku kedengeran nggak? Oke, jadi aku itu kayak beberapa member kan udah pada live streaming gitu kan di showroom. Jadi aku kemarin mikir kayak buat apa ya di apa namanya di live aku biar beda dari yang lain. Jadi aku tuh pengen buat idis kok aku pak katro banget sih. Jadi aku itu pengen bikin setiap live aku di showroom itu aku pengen bikin video yang kayak first experience gitu. Jadi kayak melakukan hal yang belum pernah aku lakukan sebelumnya gitu. Ih, thank you. Halo. Larkin. Yang ada sang. Mana sang? Wahyu, halo Kak Wahyu. Wah, Wood. Halo. Halo, hey Kisang. Selamat malam. Halo, halo, halo. Gue yang apa nih? Ya, jadi pokoknya di apa namanya di video aku kali ini, di live aku kali ini, aku tuh mau buat kok ini gini sih. Aku tuh mau buat jadi video kali ini aku tuh kayak making my first onigiri. Yay. Jadi aku sebelumnya belum pernah bikin onigiri gitu kan. Jadi di sini tuh aku udah siapin bahan-bahannya, guys. Ya. Ini tuh ada nori. Nori, rumput laut. Terus ada jadi sebenarnya kalau onigiri kan biasanya kayak isinya salmon, terus kayak ada tuna juga. Tapi kali ini aku mau bikin isinya tuh kayak beef yakiniku gitu. Gyu apa ya kalau bahasa Jepangnya beef ya gyu ya gyu apa gitu deh pokoknya tuh beef. Oke, terus ini aku udah siapin nasinya juga tuh. Iya, gyu don gyu niku. Oke, gyu niku ya. Thank you. Halo Kak Edo, halo Kak Rafli, Fahrezi, halo Kak Rudi, halo Kak Rian, halo Kak Raditya, kaktus anin, wow, oke. Kepencet guys. Dah, jadi aku pertama-tama aku udah sterilin ini ya tangan aku. Aku tuh bingung biasa soalnya di video tutorial yang ada di aplikasi gitu diharuskan memakai tangan. Tapi karena aku orangnya nggak suka megang yang lengket-lengket kayak nasi gitu, jadi ya aku pakai ini nih sarung tangan. Tapi aku nggak tahu deh harusnya gagal atau enggak. Hi from Filipina. Halo. Oh iya. Jadi karena aku hari ini tuh mau kayak konsepnya memasak gitu ya. Jadi aku pakai baju kayak gini. Ada apronnya gitu, gemes gak sih? Ya kita coba ya. Aku jadi kan ini kan my first experience gitu loh. Apa ya kalau bahasa Jepangnya hajimete no making my onigiri, my first onigiri.
Kita bikin ya. Jadi katanya harus dikasih air gitu loh. Jadi nih, lihat aku itu dapat dari aku ke Pattaya acara Asian Idol Music Fest. Maaf ya guys. Kayaknya ini dari nasinya dulu sih. Ini kita ambil nasinya ya guys. Tuh. Kelihatan gak sih? Ini setengah dulu kan. Di setengah terus kita kayak tekan-tekan gitu. Halo. Kita masukin nikunya, niku. Kita masukin beefnya dikit aja kali ya. Tuh, ini beef. Aku sih pengennya isinya banyak, tapi aku takut gak muat. Udah, kalau udah terus kita masukin nasi, taruh nasi lagi di atasnya. Terus kita bikin deh bentuk segitiga. Jadi nasinya tadi aku udah apa namanya, udah aku pakein garam, katanya harus pakai garam biar berasa. Sama minyak apa ya tadi aku lupa deh. Pokoknya masukin aja yang bikin asin-asin gitu. Karena aku bikinnya beef teriyaki kan. Soalnya manis, jadi biar nasinya asin, isinya manis gitu. Ya, ih susah banget bikin segitiga deh jujur. Ini ada yang keluar gitu ya. Apa aku tambahin nasi lagi? Halo. Yey, udah jadi. Susah guys, bikinnya jujur. Ini segitiganya sempurna gak sih guys? Kelihatan gak sih? Iya, aku udah basahin tadi. Ini onigiri. Terus tinggal kita balut sama ini, sama norinya. Kayaknya nasinya kegedean deh. Gimana ya? Aku bingung. Yeay! Serius keren banget sih. Kok aneh gitu ya bentuknya? Tapi jujur, ini kalau in real life, ini bagus deh bentuknya. Oke, kita bikin satu ya, udah jadi. Yeay. Nanti aku, di ending aku cobain deh. Nah, satu lagi aku mau bikin. Jadi, ada kayak bumbu gitu loh, bumbu nori juga. Tapi yang udah ada rasanya gitu. Nah, aku buka dulu ya. Ribet nih. Aku buka dulu, aku baru beli tadi bumbunya guys. Nah, halo, halo Gilmo 16, Kareiri Kuniosang, Heki Sang, Kak Eki, halo Tony Stark, wow, Tony Stark. Halo Kak Kelvin, Kak Iza, Kak Ocin, Hata Sang, Kak Farhan, Chen, halo Bicani, aku gak tahu sih bacanya. Halo Kak Emma, halo Kak David, halo Kak Mel, Amada, Kak Eki, Kak Miko, halo Kak Andres tadi, Kak Dimu, apa kabar semuanya? Halo. Nih aku mau masukin ini ya. Mau masukin bumbu. Jadi bumbunya itu dicampur di nasinya. Lihat nih, ini bumbunya. Gitu deh pokoknya ya. Ini kurang banyak nih. Aku masukin, terus aku aduk-aduk dulu. Hai, mau nyoba bikin juga? Ya udah coba. Coba gi.
Coba bikin ya abis aku, abis live, nonton live aku. Cocok rambut pendek, masa sih? Kayak kurang banyak sih. Dah, yaudah aku sekarang pakai lagi ya. Ini yang mana jempol yang mana? Oh. Oke deh, aku bikin satu lagi, terus habis itu aku nanti baca-bacain. Ih, disco, gemes. Aku bacain ini kalian. Tuh, jadinya tuh gini guys. Lihat, nasinya jadi kayak gini, ada kan? Biasanya onigiri yang kayak gini ada gak sih? Ah, pokoknya adain aja lah ya. Terus kita masukin beefnya. Ini kayak kebanyakan nasinya. Ini ya, namanya juga pertama kali bikin, gak apa-apa lah ya. Sawadika. Kalian dari Thailand juga gak? Terus kita masukin deh. Ini kayaknya kegedean sih yang ini ya, tapi yaudah lah ya. Maaf ya jadi lapar. Gemes banget. Ini lucu-lucu banget ya. Kayak ada yang ngasih bintang, ada yang ngasih apa? Apalagi sih biasanya? Itu apa bentuk? Ih, gemes. Disco. Ini susah banget ya bikin segitiganya ya. Laper, maaf. Nah, yaudah deh abis ini kalian nyobain bikin juga makanya. Udah jadi segitiganya meskipun bentang-bentang gak apa-apa lah ya. Terus kita pakein ini nori. Karena norinya aku gak nemu yang gede ya, jadinya aku pakainya dua gitu. Yeay. Jadi ya. Oke deh, kalau gitu akhirnya aku nggak tahu sih ini enak atau enggak, aku belum cobain. Sekarang aku mau cobain. Halo, kabarin aku ya kalau udah mau kelar ini live-nya, nanti aku kelamaan lagi. Hai. Lucu banget sih, maksudnya kayak ini apa ya? Ini bentuk apa? Takoyaki, gemes. Es krim. Disco, Kak Eza, makasih diskonnya. Ini aku juga gak ngerti sih ini bentuk apa. Ada bunga mawar juga. Gemes. Gimana sih? Cerita dong PSBB pas. Ya gimana ya, aku di rumah doang sih, gak ngapa-ngapain. Memang jadi lapar banget. Ya maaf ya, emang tujuannya itu biar gak lapar sendirian. Udah aku cobain kali ya. Aku cobain yang mana dulu menurut kalian? Ya di sekolah lagi. Oke, makasih. Aku cobain yang mana dulu guys? Jadi ada dua nih, yang ini atau yang ini. Ini yang polos, ini yang ada aku campurin. Yang niku, ya dua-duanya niku kak, maaf ya. Halo. Ih, biasanya tuh kayak ada tower-tower gitu. Ada yang ngasih aku tower nggak? Gimana cara liatnya? Aku bingung guys, tolong help. Ada ngasih aku tower nggak sih? Ini aku dari deket kali ya. Hai. Minta sama Girumon. Mana towernya? Oh di belakang. Oh itu. Oh iya towernya itu, gemes. Siapa yang kasih aku? Makasih loh guys. Terima kasih. Oh
udah ada itu tower. Gemes banget sumpah deh. Ini apa sih yang kayak mangkok terus ada mukanya itu lucu. Thank you Becani, thank you Amada-san, dapet teddy bear tuh. Ada dua kastil, wow. Aku maunya 10, bisa nggak? Oh mundur, oke. Maaf ya guys, kedekatan ya. Aku mau lihat jam dulu ya, ini udah jam berapa ya? Oh masih. Oke, kita pakai. Aku cobain dulu. Aku cobain yang ini deh. Yang ini guys. Kayak dari bentuknya lumayan lah, maksudnya kayak ya nggak meragukan banget gitu. Cobain ya. Itadakimasu. Selamat makan. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Nggak tahu kalau aku lagi lapar apa gimana. Rasanya seperti onigiri ya, onigiri. Enak deh. Maksud aku kayak, aku nggak tahu sih, kalau yang ini kan yang polos kan. Kalau ini yang ada bumbu-bumbunya gitu. Kalau ini lebih kerasa, terus lebih asin-asin. Aku tuh orangnya lebih suka asin gitu guys. Iya emang masakan aku emang enak. Mau cobain ya masakan aku ya. Thank you. Isinya banyak lah. Enggak sih, aku tadi masukkan dua beef kecil-kecil. Aku tadinya pengen beli yang nori itu loh guys, nori yang ada yang spicy, tapi aku takut kepedesan. Enak live ngeliatin orangnya. Gitu. Guys, biasanya kalau aku makan onigiri nggak pernah gini, nggak pernah kayak jadi berantakan gini. Mungkin kurang apa ya, aku juga nggak ngerti deh. Tapi buat first try, okay lah. Tanya dong, tanya. Apa? Thank you. Kaeki. Halo Kak Rifci. Riri, Kak Riri. Pose dong biar di SS. Oke, ntaran lagi deh aku pose. Aku mau makan dulu, guys. Aku mau bikin giler kalian semua. Sumpah, tapi ini bentuknya udah nggak karuan, jadi aku nggak mau liatin. Aku makan pakai nori lagi deh. Kok nomor satu nggak ada? Namanya hilang. Beli nori di mana ya? Di mana aja ada sih harusnya. Resepnya taruh di Twitter. Sumpah ini nggak ada resep apa-apa ya. Aku bahkan nori aku norinya aku beli. Beef yakin teriyakinya aku beli juga. Jadi aku cuma bikin tok doang gitu loh. Aku pengen deketin lagi, boleh nggak sih? Maaf ya guys, karena mataku minus gitu, jadi aku nggak kelihatan. Oke, sekarang kita sesi screenshot ya. Emang bisa di screenshot ya guys? Yaudah, boleh deh.
screenshot ya. Ini sambil aku megang onigiri. Satu, dua, tiga. Udah belum? Lagi dong, lagi. Satu, dua, tiga. Udah belum? Apa tadi? Sumpah ini banyak banget ya yang komen jadinya bingung. Halo Girumon 16, halo Kak. Karipci, Kayaki Kunyosang. Heki Sang, Kak Febrian. Tony Stark. Hai. Kocin, Rocky, Rocky 388. Kata Sang. Bisa nih. Kak Bagus, Bucinya Melati nonton juga. Kirain Bucinya Anin doang yang nonton. Kak Rifus, Kak David, Ukechan. Seret ya guys, aku boleh minum dulu gak sih? Maaf ya, maaf. Ini berasa nemenin aku makan aja nih. Kak Gansam juga ada. Wih, aku minum dulu ya. Ini jam berapa guys? Aku mau nanya dong. Oh, kalian juga nonton live aku sambil makan. Gelasnya gede banget. Iya, karena aku itu orangnya, bahkan ya, aku tuh orang sebenarnya jarang minum. Tapi aku punya kayak gini tuh gede-gede gitu. Jadi biar kayak aku harus minum ini kayak sehari habis gitu. Bahkan ya, aku tuh orangnya jarang minum tuh segini tuh. Biasanya orang-orang tuh nambah 4 kali, 5 kali sehari. Tapi kalau aku ini bahkan sehari nggak habis. Jadi buat kalian tolong ingetin aku minum, guys. Aku suka lupa gitu. Hai. Jangan sekarang ingetinnya, sekarang mah aku inget. Cup Oshare. Oshare? Apa itu? Ini jadi onigiri, my first onigiri. Oishi. Enak banget, enak, sumpah enak. Karena mungkin karena lapar juga sih. Sekarang jam 2, Bun. Ih, beneran dong. Beneran. Aku mau lihat dulu jam berapa. Bentaran lagi. Aku boleh nggak live seharian? Gemes banget. Terima kasih. Boleh. Oke, okay, true. Itu terima kasih banget tuh yang udah ngasih aku kasih tahu jamnya. Thank you. Ada yang ngasih mawar nih. Gemes banget. Jiko aku triple team, oke ya. Aku ituin ya. Triple team. JKT, halo, aku Anin. Hai. Apa sih, kenapa sih? Emang Girumon. Karipci, Kayaki, Yamada-sang, Kunio-sang, Heki-sang, Kak Febrian, Kak Tony, Kak Azil, Kak Ocin, Kak Eiza, Face to Face, oke, okay. Kak Kelvin, Kak Ari, Kak Farhan, Hata-sang, Kak Damon, Kak Adam, banyak banget ya yang nonton aku. Hai, ini fanbase aku ya. Hai, Analysius. Kak Doni, Kak Kimi, Kak Eko, Kak Fadlan. Maaf ya nggak aku sebutin, aku semoga aku bisa bacain semua. Kak Dimu, Kak Firdaus, Kak Aldia. Sampai bawah ya. Kak
Kak Mada, Kak Andre, Kak Alfian, Kak Uti, Kak Andreas Teddy, Kak Diko 48, Kak Ardian, Kak Yu. Banyak banget Kak Gusti, Pam Pam Pam, Hai Kak Hus, Kak Daruma, Yuki, Praditya, Jumpe, Jumpe Sang. Oh, aku tahu Jumpe Sang. Dia video call sama aku. Oh iya, buat kalian yang mau video call sama aku bisa di tanggal berapa, tapi aku lupa. Maaf ya, aku orangnya pikun. Iya, kayaknya guys, tau gak sih? Aku mulai udah terbiasa sama rambut pendek aku. Jadi aku kayaknya pengen, gimana ya, orang tuh pengen pendek, orang udah rambut pendek tuh pengen pendekin lagi tuh sebenarnya takut sih, tapi pengen aja gitu, kayak gimana ya, malah ketagihan buat potong gitu. Wow guys, bagus ya, terima kasih. Jadi pokoknya ya, buat kalian ya yang nonton showroom aku hari ini, aku tuh mau ngasih tau kalian. Jadi live showroom aku itu, aku tuh pengen bikin konten yang aku tuh selalu buat my experience gitu loh, my first experience. Kayak aku hari ini bikinnya onigiri karena aku belum pernah sama sekali bikin onigiri. Terus buat nextnya, mungkin kalian ada saran buat kayak making my first bla 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 gitu. Making, aku udah tahu sih, kayak aku udah ada 4-5 ide gitu buat aku pakai di live aku selanjutnya gitu. Aku mau lihat bikin odading, sumpah aku jujur aku nggak tahu odading itu apa. Aku sekarang kawaii atau kirei? Jadi kawaii itu kan lucu ya, kalau kirei itu cantik, ya nggak sih? Jadi aku kawaii atau kirei atau jelek? Enggak lah, semua orang pasti cantik dan cakep dan ganteng. Oh kawaii, oh nggak kirei. Gemes banget kayak yang ini row 1 terus row 2 ini, gemes banget sumpah. Lucu. Forever dede impian. Enggak lah, aku dede impian sekarang udah banyak dede-dede yang lucu ya. Jadi kayak ya udah dua-duanya. Ya udah dua-duanya, kirei sama kawaii. Oh, udah 9.30, aku gak mau. Boleh gak 5 menit lagi? Boleh dong. Boleh gak sih? Boleh 29 jam lagi? Enggak lah, kamu kalau mau lihat aku harus video call sama aku. Kalau enggak, lihat aja nanti. Enggak deh. Aduh, jadi sekarang itu tuh aku duduknya kayak bersila gitu guys, jadi aku kesemutan kakinya, gimana dong. Aku mau deketin lagi, aku nggak bisa baca. Iya, pokoknya harus video call sama aku, kalau enggak aku ngambek aja lah, ngambek deh. Tuh, Anin video call tanggal 27 dan 28. Ini diingetin guys. Bentar lagi keluar. Pokoknya aku hari ini di live aku kali ini tuh aku gak gagal bikin onigiri. Boleh gak sih screenshot sekali lagi deh guys? Yuk. Pakai onigiri ya. Ah, komen. Kok beefnya keluar guys? Lihat. Baru aku tambah. Udah deh, gak apa-apa. Yuk kita screenshot lagi ya. Nanti TK aku oke? Oke enggak? Oke lah ya. Tuh diingetin udah 21.30. Ya udah deh kalau gitu.
Dadah. So sad. Pokoknya next aku mau bikin apa lagi, nanti kalian bisa request juga sih. Siapa tahu ada yang seru, ada ide-ide keren dari kalian kan. Pause lagi. Pause lagi. Udah guys, malu. Malu. Pokoknya iya, jangan lupa video call karena kita bener-bener kita tuh aku udah kita, maksudnya kayak JKT48 tuh udah lama enggak ketemu kalian gitu loh. Karena sebelum PSBB ini juga kan aku ketemu kalian tuh sering banget, kayak seminggu tuh bisa 6 kali teater. 6 kali teater itu tuh kayak tiba-tiba udah enggak ada teater lagi tuh aku sedih banget sih. Maksudnya kayak sangat merasa kehilangan. Iya, besok terakhir ya pemesanannya buat itu. Kalian pada kangen teateran gak sih? Sumpah, aku kangen banget teateran. Dan gitu minggu kalian semua, jujur sumpah ini gak bohong. Buat kalian kayak, ah ini itu apa sih namanya? Ah gitu deh, pokoknya aku gak bisa ngomong. Oke deh, terima kasih ya buat semuanya yang udah nontonin video aku kali ini. Gemes gak sih aku pakai ini? Ya aku tiba-tiba nemu, aku lupa ya dari siapa, pokoknya terima kasih banget yang udah ngasih aku ini, sangat berguna. Bye-bye. Lumayan extra time. Ini sumpah ini aku kelebihan berapa menit? Udah lah ya, pokoknya aku kan masih pengen live. Dadah semuanya, terima kasih banyak yang udah nonton di showroom aku. Bye-bye, mata nih. Pokoknya nextnya aku mungkin beberapa kan aku udah bikin apa namanya, bahasa Jepang ya, kayak rumput laut, nori, gitu-gitu deh. Aku pengen nyoba belajar sih beberapa kosakata yang lainnya gitu. Bye-bye, Kak Girumon, Kak Rifci, Kak Eki, Kak Redik, Yamada-san, Kunio-san, Heiki-san, Kak Febrian.